بسم الله الرحمن الرحيم. Mari berbuat sebagaimana Umar bin Khattab berbuat dalam Islam. Buktikan kejujuran Islam kita. Buktikan kejujuran keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah kita lakukan terhadap Islam? Apa yang kita sudah lakukan terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa peran kita? Jangan sampai ya, orang mendengar bahwasanya peran kita adalah merusak dakwah salafiyah, merusak dakwah ahli sunnah wal jamaah, merusak dakwahnya Rasulullah SAW. Jangan sampai posisi kita berada di posisi Abdullah bin Ubay bin Salul, Rasul Munafiqin. Jangan sampai posisi kita berada di posisi Abdullah bin Ubay bin Salul yang secara zahir, secara zahir sebagai seorang Muslim, tapi dia berkhianat kepada Rasulullah SAW dari dalam. Dia rusak ukhuwah Islamiyah dari dalam. Barakallahu fikum. Umar bin Khattab telah membuka negeri-negeri. Itulah peran dalam Islam. Sehingga dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bermimpi. Ketika Nabi SAW ketika Nabi SAW bermimpi masuk dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi SAW melihat ada wanita-wanita yang sedang mengambil wudu di sebuah istana yang megah, maka Nabi SAW bertanya kepada wanita tersebut, istana siapa ini? Istana siapa ini? Maka wanita itu, wanita tadi adalah bidadari-bidadari yang ada di istana tersebut. Mereka mengatakan, ini istananya Umar bin Khattab. Ini istananya Umar bin Khattab. Ini istananya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah istana yang begitu megah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berbuat untuk Islam. Karena dia memiliki peran dalam dakwah salafiyah. Karena dia berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya kepada para sahabatnya, dan termasuk ada Umar di tengah-tengah mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kisah ini. Ketika Nabi menyatakan, bertanya kepada wanita tadi, istana siapa ini? Ini istana Umar wahai Rasulullah. Maka tadinya Rasulullah hendak ingin memasuki, ingin melihat isi istana Umar bin Khattab. Tapi Nabi SAW khawatir kalau Nabi SAW masuk dalam istananya Umar bin Khattab, nanti Umar cemburu. Karena Allah sudah mempersiapkan bidadari-bidadari di dalam jannahnya, di dalam istananya Umar bin Khattab. Khawatir Rasulullah masuk, nanti Umar cemburu. Maka Rasulullah menahan diri untuk tidak masuk ke dalam istananya Umar bin Khattab. Maka mendengar kalimat ini, Umar bin Khattab menangis, ya ikhwani fiddin rahimakumullah. Umar menutup wajahnya menangis, ya ikhwani fiddin rahimakumullah. Allah sudah menghadiahkannya istana di jannah. Allah sudah menghadiahkannya istana di syurga. Lalu Umar menangis, ya Rasulullah, apa yang mengharuskan aku untuk cemburu kepadamu ya Rasulullah? Apa yang harus mengharuskan Umar untuk cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sampai detik darah penghabisan Umar selalu berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membuat Umar cemburu? Ini maksud daripada Umar bin Khattab.
Umar bin Khattab sudah dipersiapkan tempatnya, istana yang begitu megah di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang ingin kita cita-citakan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Apa yang kita ingin cita-citakan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala? Semua boleh kita cita-citakan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi satu pertanyaannya, sudahkah kita berbuat terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini? Sudahkah kita menjadi barisan terdepan dalam membela agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini? Atau kita menjadi termasuk orang-orang yang merusak agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul yang berkhianat terhadap Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.